Lihat kalau saya taruh jari saya di sini dan dia Bruh. bakalan hilang. Nice. Oke, selamat datang lagi di channel YouTube Philip Marvel. Untuk video yang satu ini, saya akan mengajarkan kalian beberapa trik dari Google yang mungkin belum kalian ketahui. Dari trik-trik ini bisa menambah pengetahuan kalian, bisa mengurangi kegabutan kalian juga karena kalian sekarang mungkin sudah merasa bosan di rumah. Jadi dari beberapa trik ini bisa untuk mengurangi kegabutan kalian kalau kalian mencoba. Oke, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel ini, ayo subscribe channel ini sekarang juga. Dan like and share video ini biar makin banyak yang tahu tentang trik Google. Dan ya mereka tahu. Oke, gak perlu lama-lama lagi, kita akan masuk ke trik Google. Yang pertama, kalian masuk ke Google dan ketik SI Typer, cari. Nah, kalau kalian udah cari, kalian langsung aja pilih link yang paling atas, tunggu, dan dia bakalan muncul seperti ini. Ya, nah untuk SI Typer ini, dia bisa kayak kalian sementara mengetik sebuah dokumen penting gitu ya. Dia tiba-tiba dia bakalan jadi sendiri. Misalnya kita ini ya, tentang topiknya tentang American Civil War. Tinggal kita tekan yang ini saja dan dia bakalan muncul ini. Nah, seperti ini dia muncul dan silahkan kalian ketik. Misalnya ini keyboard saya, kalian bisa lihat, tinggal ketik sembarang. Nice. Dia bakalan muncul langsung kata-kata yang harusnya muncul walaupun kalian ketik sembarangan. Kalian lihat sendiri. Oke, lanjut. Kalian cari Google Keanu 2012. 2012. Dia bakalan muncul ini. Pilih link yang paling atas. Silakan kalian pilih. Dan ini adalah game yang menarik juga dari Google. Tinggal kalian klik dan silakan main. Wow, nice, nice, nice. Okay. Oh, nice. Baik sekali. Ayo, lagi. Oke, kurang lebih seperti itu gamenya. Tapi jangan salah, karena ada game yang lainnya juga. Misalnya kalian tinggal klik next dan ini game berikutnya. Kalian bisa lihat, ini adalah game menjadi kiper. Ya, kita tangkap bolanya. Wow, hap-hap, tangkap, nice. Tangkap, baik sekali kiper yang satu ini. Kita lihat, tangkap. Oke, kira-kira seperti itu untuk trik yang kedua. Trik yang ketiga, kalian tekan lagi. Kalian ketik saja annoying Google. Seperti ini. Kalian cari dan pilih link yang paling atas. Ini asik sih karena apa yang kalian ketik di sini huruf-huruf biasa, tapi dia bakalan muncul seperti kita SMS zaman dulu karena kayak gini. Misalnya kita ketik TikTok ya. TikTok. Nah, dia kayak ada huruf kecil besar gitu secara otomatis kan. Nah, gitu ya. Dia seperti kita SMS zaman dulu. Misalnya kita ketik yang lain, Budi pergi ke pasar. Budi pergi ke pasar. Ya. Seperti kita SMS zaman dulu ya. Mungkin orang-orang alay zaman dulu pernah mengetik seperti ini. Oke. Next. Nah, Google trick yang keempat ini sangat bagus sekali. Rekomendasi. Ini yang paling baik dari semua Google trick yang ada. Mungkin. Kita lihat aja. Kita ketik aja Tyrone unlock games. Seperti ini dan kalian klik yang link yang paling atas. Seperti ini juga. Nah,
Di sini banyak sekali game-game yang tersedia, game-game lama. Mungkin kalian ingat ada beberapa game di sini. Nah, seperti ini. Ada banyak sekali game yang kalian bisa coba mainkan. Misalnya di sini saya ingin mencoba main ini ya, Bullet Bill. Kita coba mainkan. Nah, kalau misalnya muncul seperti ini, kalian klik aja untuk mengaktifkan Adobe Flash Player. Dan setelah itu kita tunggu. Dan inilah gamenya. Game-game lama. Apakah kalian ingat dengan game ini? Game ini game menarik loh. Kalau kalian ingat. Kita langsung main ke gamenya. Play game. Bisa, ayo, ayo coy. Nice sekali. Nice sekali. Baik sekali game yang satu ini. Oh shit. Oke, sorry. Oke, kira-kira seperti itu gamenya. Dan ini ada banyak sekali game yang lain yang mungkin bisa kalian coba sendiri. Kalian tinggal coba sendiri aja ya kan. Gak usah saya coba satu-satu. Karena nanti pasti video YouTube ini bakalan sangat lama. Mungkin bisa sampai 1 jam atau 2 jam kalau saya coba semuanya. Baca. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, sekarang Google Trick yang kelima. Google Trick yang kelima. Yang kalian ketik di sini ialah Google. Google in 1998. Ini untuk kita melihat tampilan Google yang pada saat tahun 1998. Artinya tampilan Google yang lama. Kita ketik aja ya. Ketik lagi. Klik aja link yang paling atas. Dan inilah tampilan Google pada zaman itu. Ini adalah tampilannya. Tampilan Google yang lama. Seperti Google yang lama bisa kalian lihat sendiri. Ini adalah Google pada tahun 1998. Kalau misalnya kalian mau kembali lagi, take me back. Google Trick yang keenam yang kalian ketik adalah Google Mirror. Oke. Kalian pilih yang paling atas. Dan kita lihat tampilan Google-nya bakalan seperti ini. Dia kebalik, tampilan Google-nya kebalik. Misalnya kita, udah ya, Google. Dan hasilnya bakalan seperti ini. Bisa kita lihat. Ini menghibur sekali ya, bagi yang gabut aja. Ini merupakan Google Trick yang baik juga. Oke, next. Hampir mirip dengan Google Trick berikutnya, tapi Google yang kali ini, Google Underwater. Dan kita masuk ke link yang paling atas, Google Underwater. Dan di sini Google-nya berada di dalam laut. Ini menarik karena kalian bisa gini nih. Ya, iya, iya kan? Iya, kalian bisa main-mainin airnya gitu-gitu. Wow, ya. Mantap juga. Wah, kita bisa tambahkan ikan sini. Kalau kita tekan ini, search. Wow, ikan-ikan yang lain bakalan nambah. Oh, kita bisa tekan kita. Permainan yang gabut bagi orang-orang yang gabut aja seperti saya. Google Trick yang ke-8, tinggal kalian harus ketik wave seal. Seperti ini. Wave seal, dan silakan kalian tekan yang paling atas, link yang paling atas. Dia bakalan jadi seperti ini. Di sini kalian menggambar sesuatu. Misalnya kalian gambar ya. Dan dia bakalan sama, kedua sisinya sama. Kalian gambar apa saja. Oh, ini seperti apa ya? Squidward. Oke. Kalau kalian mau save, tinggal kalian tekan di sini. Kalau kalian mau reload kembali, reload ya. Undo. Tekan aja. Sorry. Dan kalian misalnya mau gambar yang lain, silakan. Silakan, tergantung kemauan kalian saja. Gimana cara kalian dalam, gimana kemampuan kalian dalam dunia art, dalam dunia seni. Ini menakjubkan bagi saya. Ini menakjubkan. Google Trick yang ke-9. Kita tekan Magic Google.
Ini trik yang sangat hebat menurut saya. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, kalian cari yang ini, Google Dark Arts Media. Dan bakalan seperti ini. Tunggu. Kalau ini seperti tadi, kita klik aja dan izinkan. Allow. Oke, udah seperti ini. Saatnya pindah kamera karena trik ini harus dilihat dari depan laptop. Oke, ini adalah trik untuk Magic Google sendiri. Kalian lihat kalau saya taruh jari saya di sini dan dia bakalan hilang. Nice. Google trik yang terakhir. Google trik yang ke-10. Untuk video kali ini hanya ada 10 Google trik. Kalau banyak viewersnya akan saya lanjut ke Google trik part 2. Kita ketik aja Super Mario Bros. Ayo, Super Mario Bros. Ayo. Dan kita klik yang paling atas. Sorry, mungkin tadi saya salah ketik ya. Nggak tahu lah, bodo amat. Dan di sini kita bakalan langsung main game Super Mario Bros. Oke, dengan gratis, teman-teman. Super Mario Bros. Mungkin bagi kalian yang mau mengulang masa kecil, tinggal kalian main. Oke. Nice, bisa kalian lihat sendiri. Ini mungkin agak lambat pergerakannya karena memang laptop saya bukan untuk game, biarpun game kecil juga ya kadang berat. Tapi kalian coba aja. Asik game. Oke. Itu sekian Google trick dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah informasi bagi kalian yang belum mengetahui tentang Google trick ini. Silakan kalian share agar banyak orang bisa mengetahui tentang Google trick ini dan mungkin ingin mencobanya. Oke, thank you buat kalian semua yang masih menonton sampai menit ini juga, sampai detik ini juga. Jangan lupa untuk like and share video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini bagi kalian yang belum subscribe. Oke, thank you. Sampai jumpa kembali di video-video menarik berikutnya. Goodbye.